Harga cabai merah di pasaran Kota Pekanbaru satu pekan jelang Natal semakin pedas. Harga cabai merah pekan lalu berkisar Rp43.000 per kilogram. Saat ini harga cabai merah naik jadi Rp50.000 per kilogram. Ada kenaikan harga dalam satu pekan sebesar Rp7.000 per kilogram. Harga cabai sudah mulai naik, kita belum bisa perkirakan sampai kapan bakal naik harga cabai merah, papar satu pedagang di Pasar Arengka, Borusiahaan kepada TribunPekanbaru.com, Minggu, 18 Desember 2022. Dirinya mengatakan bahwa harga sayuran segar juga mulai mengalami kenaikan. Sayur sawi biasanya tidak sampai Rp10.000, kini naik menjadi Rp12.000. Kondisi serupa juga terjadi pada wortel yang sempat menyentuh harga Rp11.000 per kilogram naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Harga bunga kol juga naik Rp5.000 menjadi Rp20.000. Borusiahaan mengaku bahwa harga bahan pangan lainnya masih normal, yakni bawang merah berkisar Rp28.000 per kilogram. Lalu bawang putih berkisar Rp24.000 per kilogram. Sebagian besar harga komoditi pangan itu masih normal, harga bisa saja naik terus hingga Natal nanti, ungkapnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 19 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.